Jadi persepsi obat kuat ini kita harus luruskan. Jadi orang menganggap bahwa dalam hubungan seksual itu adalah kalau ereksinya bagus, terus kemudian lama baru bisa orgasme, itu dibilang kuat. Dia belum tahu bahwa ada penyakit namanya retarded ejakulasi. Itu orang sampai 4 jam juga nggak bisa ejakulasi, baru dia nyesel nanti terlalu kuat. Itu penyakit lain lagi tapi ya. Tapi yang dipersepsi oleh orang, obat kuat itu adalah obat untuk mendapatkan ereksi yang lebih baik dan hubungan yang lebih lama. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau kita bagi, obat itu kerjanya ada dua, ada yang berbeda. Yang satu yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas ereksi. Itu sebenarnya tidak juga obat kuat dalam arti yang dipersepsi awam. Jadi sebenarnya gini, obat PDE5 inhibitor, seperti saya sebut aja ya merek biar gampang ya, Cialis, itu isinya macam-macam lah ya. Persis sama, ada Viagra pertama, ada Levitra, ada Cialis. Obat ini bekerja untuk mencegah zat yang dihasilkan oleh tubuh kita supaya ereksinya baik. Jadi tidak bisa obat ini diminum terus kemudian kita nonton sesuatu kondisi yang menyeramkan akan ereksi, tidak. Jadi kita harus, laki-laki itu harus terangsang dulu. Begitu terangsang akan terbentuk zat namanya nitric oxide. Nitric oxide itu akan masuk ke dalam sel dan menyebabkan terbentuknya zat aktif untuk merelaksasi otot polos di penis sehingga terjadi ereksi. Nah, zat aktif ini dipertahankan jumlahnya oleh obat-obat PDE5 inhibitors. Jadi, jangan menganggap bahwa kalau minum obat itu pasti jadi lebih baik, nggak ngapa-ngapain, enggak. Jadi harus ada rangsangan, rangsangannya sesuai dengan orang itu, dan dia tidak menambahkan, hanya mempertahankan apa yang sudah dibuat oleh orang tersebut. Makanya, quote-unquote sebenarnya tidak bisa dibilang bahwa ini obat kuat. Ya, jadi dia memang berefek memperbaiki derajat ereksi, tapi dengan menghilangkan zat-zat yang sebenarnya akan rusak. Kalau kita bicara proses seksual, jadi orang itu tersebut, orang untuk hubungan seksual kan harus terangsang dulu. Nah, ada obat yang sifatnya meningkatkan rangsangan, namanya afrodisiak. Jadi biasanya obat-obat itu golongan herbal malah. Itu kalau dipakai, orang lebih terangsang, pengen, tapi kalau ereksinya jelek kan malah tambah cilaka dong. Pengennya iya, ereksinya nggak bagus. Ada dula juga yang kemudian memperbaiki ereksi. Tadi golongan PDE5 inhibitor. Ada satu lagi golongan untuk memperlama waktu ejakulasi. Nah, itu yang biasanya kita pakai untuk pasien-pasien dengan gangguan ejakulasi dini. Nah, itu bisa macam-macam bentuknya. Jadi prinsipnya kalau kita bicara obat-obat yang bisa digunakan, satu meningkatkan rangsangan afrodisiak, satu lagi memperkuat atau derajat ereksi, yang ketiga memperlama proses ejakulasi. Nah, sehingga ketiga obat ini digunakan oleh dokter secara tepat untuk kasus yang tepat. Nah, masalahnya kalau Anda bicara tadi obat kuat di pasaran, kadang-kadang nggak tahu dia kerjanya yang mana, efeknya yang mana, pokoknya minum aja. Nah, jangan salah, kalau kita bikin penelitian, pengalaman kita, placebo effect. Placebo effect tuh gini, ada orang yang dikasih tepung aja, membaik. Nah, itu namanya placebo effect. Itu kalau cerita ereksi, 30%. Jadi kalau orang ada merasa gangguan ereksi, kasih tepung nih, benar-benar bukan obat, 30% dari mereka membaik. Nah, itu placebo effect. Gitu. Jadi, kembali lagi definisi obat kuat ini kita harus perbaiki dalam arti quote-unquote sebagai gini.
obat kuat yang dijual di umum selalu bilang memperbaiki kualitas ereksi, memperlama ejakulasi, memperbaiki kualitas sperma. Obat makin banyak gunanya, biasanya makin nggak jelas sebenarnya. Jadi sama aja, apalagi kalau dibilang tanpa efek samping, persis kayak air putih ya. Air putih lu mau minum segelas, segalon juga nggak ada efek samping. Hasilnya juga belum jelas gitu loh. Jadi kembali lagi, saya harus bilang bahwa apa masalah yang ada pada Anda, misalnya apakah libidonya yang turun, tolong dites hormonnya, apakah ereksi, kualitas ereksinya nggak bagus, nanti ada obatnya, atau ejakulasinya terlalu cepat, obatnya beda juga, kualitas spermanya yang jelek, kita cari sebabnya, ada obatnya juga. Jadi kita nggak bisa nggak ada obat dewa bahasa saya. Obat dewa itu apa? Satu obat bisa ngebenerin semuanya. Nah itu makin banyak obat gunanya, makin nggak ada efek sampingnya, biasanya makin bohong sebenarnya. Jadi tisu basah itu biasanya yang komposisinya sebenarnya lebih banyak untuk mengurangi sensasi. Jadi karena kalau untuk memperbaiki kualitas ereksi itu kalau melalui tisu nggak cukup, dia harus menyerap melalui lubang saluran kencing. Ada obatnya. Jadi obat yang bentuknya gel dimasukkan ke lubang saluran kencing pria, kemudian digosok, nanti diserap. Sedangkan kalau lewat kulit itu penyerapannya nggak akan bagus untuk memperbaiki kualitas ereksi. Tapi kalau untuk menurunkan sensasi bisa. Jadi kalau tisu itu untuk memperlama ejakulasi bisa. Dan biasanya komposisinya dalam bentuk mengurangi sensasi atau sensitivitas dari orang tersebut. Itu bisa cocok pada orang yang memang terlalu sensitif. Jadi gangguan ejakulasi itu ada. Memang orang yang kesenggol sedikit aja dia udah gampang ejakulasi. Nah yang tipe seperti ini bisa tertolong dengan hal seperti itu. Tapi kalau diharapkan memperbaiki kualitas ereksi, agak-agak berlebihan ininya, menyatakan seperti itu kayaknya berlebihan lah. Nah, jadi kalau kita bicara untuk pasangan, sebenarnya efek bahayanya nggak ada. Yang ada kalau ingin punya anak. Semua zat-zat yang dipakai itu kadang-kadang menurunkan kualitas sperma. Jadi pada waktu zat itu masuk ke vagina, kemudian si laki-laki orgasme, spermatozoanya kan harus berenang supaya sampai ke sel telur. Nah itu yang bisa terganggu. Jadi kemampuan spermatozoa untuk membuahi menjadi menurun dengan penggunaan berbagai macam zat yang digunakan di kulit, baik pada pria ataupun dipakai oleh wanitanya. Jadi kalau kita bicara obat kuat dalam arti memperbaiki kualitas ereksi, karena pasien-pasien sering, dok saya dikasih dokter dosisnya sekian, bagus nih dok, tapi setelah sekian tahun tambah jelek, berarti dianggap kayak narkoba gitu, nagih, makin lama makin perlu dosis banyak. Bukan seperti itu sebenarnya. Yang terjadi adalah kualitas kesehatan orang itu makin menurun. Misalnya orang punya DM, yang tadinya nggak punya jadi punya. Orang yang tadinya nggak punya hipertensi jadi hipertensi. Proses penuaan juga mengganggu pembuluh darah atau bagian corpus pongiosum. Jadi kalau pasien selalu datang ke saya, selalu saya bilang obat ini akan bekerja baik, tetapi kalau Bapak tidak menjaga kesehatan secara umum, pasti dosisnya akan perlu nambah. Jadi bukan obat yang menjadi tidak bagus, tetapi kondisi umumnya. Apakah bahaya? Nah, kalau bahaya, misalnya nih, bicara PDE5 inhibitor, yang orang zaman dulu itu 97 waktu baru masuk Indonesia, semua orang yang mau pakai Viagra harus periksa jantung. Karena kita belum tahu sebenarnya. Sekarang kita udah tahu bahwa obat itu hanya bahaya kalau orang menggunakan golongan nitrat. Apa itu? Merek yang paling gampang saya sebut Sedokart tuh, yang biasanya taruh di bawah lidah. Jadi kalau orang nyeri dada, serangan jantung, dia taruh di bawah lidah. Itu golongan nitrat untuk melebarkan pembuluh darah jantung.
Nah, kalau dia dipakai bersamaan dengan obat untuk melebarkan pembuluh darah di penis, baru bahaya. Penderita jantung yang tidak menggunakan obat itu nggak ada masalah. Bahkan obat PDE5 sekarang itu penggunaannya makin populer yang setiap hari. Jadi bukan kalau mau hubungan baru minum, enggak. Jadi dosis kecil tapi diminum tiap hari. Jadi pasien itu merasa ereksinya seperti normal aja. Jadi kapan dia perlu, pasangannya ingin, oke, dia nggak perlu siap-siap segala macam. Jadi, dan kedua, dibangun di pagi hari dia merasakan ada ereksi. Jadi, confidence-nya terhadap kualitas ereksinya menjadi membaik. Jadi, prinsipnya, obat-obat apapun yang diberikan secara benar, atas indikasi dan oleh dokter, nggak usah takut. Karena kita pasti udah ngelihat efek jangka panjangnya maupun jangka pendeknya. Tapi begitu obat itu Anda beli tanpa resep dokter, apalagi cuma dibilang obat kuat, isinya nggak tahu, artinya Anda gambling. Ya begitu orang gambling kan, ya namanya judi, ada untung, ada rugi, tapi lebih banyak yang buntung. Baik, cerita tentang untuk kalau kesehatan seksual, kembali kita manusia sosial, tapi kita orang Indonesia, jadi Pancasila beragama harusnya ya. Kalau orang beragama, harusnya peganglah agamanya masing-masing, dan rasanya kalau orang pegang agama akan megang nilai-nilai yang baik. Jadi seorang laki-laki bagusnya hanya berhubungan dengan pasangan resminya, silahkan sesuai keyakinan saja, saya nggak mau berdebat 2-1-2, nggak ada masalah itu, silahkan aja. Tapi prinsipnya seksual yang sehat dengan pasangannya, harusnya itu yang menyebabkan atau memberikan kebahagiaan bagi kita. Dan kebahagiaan itu harusnya diperoleh selama kita hidup di dunia, dan syukur-syukur targetnya sampai nanti di akhir. Itu pesannya. Tapi kalau Anda punya keluhan, nggak usah takut. Kita tim dokter di RSCM siap mendukung dalam bentuk kerjasama tim yang baik. Jadi urolog, ada psikiater, ada fisioterapis, ada rehab medik. Semuanya kita bekerja sama di bidang ini, dan nggak usah ragu, silahkan datang.